Kementerian Kesihatan akan menggunakan vaksin CoronaVac terhadap kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dalam PIKids bermula esok. Ia dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Kerajaan bercadang menggubal dasar baru pendidikan teknikal dan latihan vokasional atau TVET bagi memperkasa dan melahirkan lebih ramai pelajar berkemahiran bidang itu, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terpulang kepada UMNO sama ada untuk membubarkan Muafakat Nasional. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, bagi PAS, pihaknya berusaha untuk mempertahankan kerana tentangan terhadap Muafakat Nasional dibuat oleh golongan yang bimbang tiada kerusi untuk bertanding pada pilihan raya umum. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.